Kami Gembala GPI Center mengucapkan kepada jemaat yang dikasihi Tuhan selamat merayakan Hari Natal tahun 2011 dan memasuki tahun baru di tahun 2011. Kalau tahun ini Tuhan sudah memberkati dan menyertai kita, mari kita terus berdoa kepada Tuhan di tahun yang akan datang. Penyertaan Tuhan lebih dahsyat lagi buat setiap kita. Kita bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan telah kerjakan atas kehidupan dan pelayanan yang ada di Gereja Bethel Indonesia Peace Center, dan saya boleh melihat bagaimana pertumbuhan iman jemaat. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan visi kita, itu gereja yang membawa dampak yang positif. Kita akan terus lanjutkan dengan tema setahun ke depan adalah biarlah rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Hal ini disadari bahwa setiap jemaat, setiap kita yang ada, telah dikaruniai talenta oleh Tuhan. Maka mari kita kembangkan, mari kita tumbuhkan talenta ini, sehingga apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita itu menjadi kenyataan. Sebab itu saya mendorong, saya berharap supaya di tahun 2012 seluruh jemaat dapat mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja, dan di tengah-tengah rumah tangga kita sekalian. Apapun pelayanan saudara, itu semua berarti di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita bergandengan tangan untuk melayani pekerjaan Tuhan dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Tapi itu sekali lagi, doa saya, doa kami dapat menyertai saudara, dan Tuhan Yesus memberkati kita di tahun 2012. Shalom. Kami dari Polres Rusanggau, Polsek Palindu, menyampaikan rasa sangat terima kasih bahwa di siang hari ini kita bersama dapat berkumpul di ruangan Kapolsek Palindu dalam rangka partisipasi pengamanan Natal maupun Tahun Baru yang akan dilaksanakan dari tanggal 24 Desember sampai dengan tanggal 26 Desember. Dari sekian rencana ini, kami terlebih dahulu mohon maaf apabila saya baru memperkenalkan diri, yang seharusnya sebelumnya saya sudah ke gereja-gereja maupun ke sekolah-sekolah. Namun kita terlebih dahulu diduluin oleh pemuda dari gereja GBI mendatangi Polsek dalam rangka silaturahmi. Adapun acara pagi siang hari ini, saya akan menyampaikan pesan-pesan. Namun sebelum pesan saya sampaikan, saya akan perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhadi, lahir di Jawa tahun 59, cukup tua juga saya di sini. Terus anak saya, istri baru satu, mudah-mudahan tidak tambah. Anak sudah tiga, punya cucu satu. Tugas di Palindu saya sudah 3 kali. Yang pertama tahun 96 sampai dengan 2001, hampir 5 tahun di sini. Yang kedua saya sebagai wakil Kapolsek, Kapol BS pemenang sementara Kapolsek Palindu dari bulan 1 2011 sampai dengan bulan 7 2011. Namun saat ini saya kembali lagi ke Palindu atas perintah Kapolda Kalbar, terhitung tanggal 30 Desember, September. Saya masuk ke daerah
Fardu lagi menjadi Kaposek. Jadi mohon kiranya bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik umat gereja GBIB, kami mohon kiranya dukungannya. Mudah-mudahan saya diterima di Bodok ini, bisa bekerjasama dengan kami bersama. Semoga dalam pelaksanaan tugas saya di Bodok ini bisa berjalan dengan lancar. Adapun saya menambahkan sesuai pesan sponsor dari kinerja saya, Kaposek Parindu. Pertama, saat ini sedang ada operasi Lilin Kapuas. Lilin Kapuas ini mencakup masalah pengamanan Natal dan Tahun Baru, dipusatkan di Porsanggo, Kaposek Parindu sebagai imbangan. Namun tidak untuk kemungkinan juga Kaposek Parindu akan menjadi sentral. Kenapa? Karena sentral ini karena di Parindu biasanya sangat ramai dikunjungi oleh warga sekitar dari Sanggo maupun wilayah kecamatan yang lain. Operasi yang kedua sekarang ini dilaksanakan operasi Zebra. Operasi Zebra sasarannya adalah lalu lintas. Yang satu lagi operasi yaitu operasi panah. Operasi panah ini sasarannya curas. Curas itu pencurian dengan kekerasan. Yang nomor dua curat. Curat itu pencurian yang pemberatan. Contohnya mencuri dalam hari. Yang ketiga curanmor. Jadi sekarang lagi tren-trennya curanmor untuk menekan Polres Sanggau dan jajaran sedang melaksanakan operasi. Dan hasilnya sudah mensyukurin, sudah ada 30 kendaraan di Polres Sanggau, sudah diamankan termasuk tersangkanya dan penadahnya. Dan selanjutnya kami dari Polres Sanggau juga ada operasi, yaitu operasi narkoba. Kami atas nama Polsek Parindu, anggota dan keluarga mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga kita bersama di dalam melaksanakan hari Natal dan Tahun Baru kita bisa bersuka cita, bersuka ria dan berbahagia. Semoga tidak ada hambatan maupun berjalan dengan lancar. Harapan kami terasa kita berdoa bersama, mudah-mudahan Tuhan mengabulkan. Amin. Sekian dan terima kasih. Give her a kiss, for real, he's no joke. The guy don't play, he tried to ride way more than a one-horse lane. Kami mengucapkan selamat Natal 2011 dan Tahun Baru 2012. Tuhan Yesus memberkati. Hai, kami dari Dispetal Presenter. Kami dari tim multimedia mengucapkan selamat Natal 2011 dan Tahun Baru 2012. Tuhan Yesus memberkati. Ingat hari Sabtu pada tanggal 24 Desember 2011 kita akan adakan ibadah malam Natal bersama jam 7 malam. Ingat malam Natal bersama jam 7 malam. Ribut ya? Yang lupa. Hari Minggu kita adakan Natal bersama jam 9 pagi. Ingat hari Minggu cuma ibadah hanya sekali saja jam 9 pagi. Jangan lupa ya.